Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Jahanam mana nih yang berani ngirim santet ke saya? Maaf, Ki. Itu kan pakai santet yang basuhan kita kirim, Ki. Gagal lagi. Suara apa tadi? Mami ngagetin. Orang. Tadi suara apa? Nih, Bu. Sana jatuh kirim nih. Suami Ibu gagal lagi. Ah, payah. Mas. Sorry. Mas. Sorry. Bukan gagal. Cuman belum berhasil. Emang santetnya paket super apa hemat? Yang super. Super. Saya udah suruhan jin senior dari Lembah Biru. Cuman mungkin jinnya terlalu senior, udah tua. Nyasar balik santetnya. Emang sasarannya siapa? Produser saya, Bu. Yai? Ustadz? Wah, bukan. Dia produser sinetron. Orang biasa. Cuman karena dia mau memecat saya, jadi saya gak bisa main lagi dong, Bu. Produser biasa. Produser film. Orang biasa. Tapi kenapa kok bisa gagal, ya? Ternyata orang biasa. Biasa. Kenapa gagal? Udah sini, Mas Kome. Iya, Nyi. Sini. Nih, lihat. Terus? Bos? No, kamu mau kasih 6 juta emangnya buat apa sih? Mau buat bayar rumah kontrakan, bos. Deadline-nya malam ini. Kalau malam ini saya nggak kuat bayar kontrakan itu, saya dan keluarga saya harus angkat kaki dari rumah itu. Soalnya sudah mundur 3 bulan, bos. Mana istri saya lagi hamil. Terus gimana kamu mau membayar? Mau berapa lama? Sedangkan tenaga kamu di sini aja belum tentu saya butuhkan di setiap sinetron saya. Saya juga bingung, bos. Kapan saya mau bayarnya? Krisno, emangnya kamu gak punya tabungan sama sekali apa? Saat ini yang saya punya cuma masalah, bos. Saya gak punya apa-apa lagi. Tolongin saya lah, bos. Aduh. Ya sudah, ya sudah. Panggil Unit dong, panggil Unit. Oh. Unit, Ceng. Ya, siap, bos. Ya, apa? Bos. Berapa sisa honor si Trisno? Bentar ya, saya cek dulu. Wah, bos. Sudah habis, bos. Nah kan, kamu dengar sendiri kan? Honor kamu di sini aja sudah habis. Bagaimana caranya kamu bisa membayar utang kamu kepada saya? Sedangkan jaminan aja kamu gak punya. Jaminan apa, bos? Emang kalau orang cari utangan itu harus pakai jaminan? Ya iya dong, Trisno. Ada sih yang menjamin, tapi bukan saya. Terus siapa? Hah? Siapa? Ya udah gini ya deh. Kamu catat nama dan nomor teleponnya. Yang menjamin itu namanya Allah. Tapi nomor teleponnya saya nggak tahu, bos. Ya sudahlah kalau begitu. Biar Allah yang berurusan dengan saya. Kamu nggak usah kasbon ataupun utang. Kasih dia duit 6 juta ya. 6 juta, bos. Anggap aja ini sedekah dari saya.
Makasih, bos. Apa nih? Eh, ada yang kebakar ya? Apa nih? Siapa nih? Apa? Apa nih? Bukan, bos. Apa tuh? Sendok. Garpu, bos. Sama gunting. Astagfirullahaladzim. Santet nih, bos. Ini santet nih. Lakuan siapa nih? Punya musuh, bos. Nah, saya tidak merasa punya musuh tuh. Wah, ngeri banget nih. Sedekah itu yang menolak bala. Mami baca begitu. Udah, sekarang pada tidur. Udah malam. Jangan suka main santet melulu. Ayo bubar. Lam. Sedekah itu nolak santet. Tapi santet itu kan enggak nolak sedekah ya. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang Maha tahu, hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang Maha tahu.